Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Epilog. Ia merupakan sebahagian daripada instalasi Dialektika yang bertemakan kerajaan dan politik Melayu Islam. Ia telah bermula dengan dua siri prolog sebelumnya disusuli dengan Dialektika, dan siri prolog membincangkan tema yang sama dengan tujuan untuk membina, membantu audiens mempersiapkan konteks dan juga kerangka kefahaman. Dan kemudiannya disusuli pula dengan sisi pandang dengan tema yang sama dari kacamata parti-parti politik yang terlibat. Wakil masing-masing UMNO, PPBM, PAS dan AMAH tampil pada minggu lalu. Kini Epilog adalah merupakan siri susulan daripada Dialektika bertujuan untuk meresensi atau mengulas sudut pandang yang diutarakan oleh panelis Dialektika, khususnya cuba untuk memahami pendirian dan sisi pandang semua parti, dan cuba pula untuk menggubah satu sisi pandang ataupun kerangka pemikiran yang wajar, mungkin yang lebih cocok dengan wakil dan juga manhaj Malaysia. Di samping itu juga, kita cuba untuk menyantuni kepelbagaian termasuk juga prejudis yang mungkin ada baik dalam kalangan audiens Muslim maupun bukan. Dan anda boleh berinteraksi bersama-sama panel seketika nanti melalui platform Facebook, YouTube dan juga Facebook tetangga merupakan kampung Dialektika dan juga ahli-ahlinya. Empat panel yang bakal mengisi, memberikan warna-warni perbincangan di dalam epilog pada malam ini. Panel yang pertama adalah Saudara Muhammad Nizam Masha, merupakan CEO Institut Masa dan juga merupakan panel resident kepada epilog ini dan juga siri-siri terbitan yang lain. Pastinya kerana Saudara Nizam banyak terlibat di dalam urusan membantu mengubah dasar-dasar dengan kapasiti dari Institut Masa itu sendiri. Panel yang kedua menyertai kita adalah Profesor Madya Dr. Khalif Muammar A. Harris dari RZS Kesis UTM menyertai kita pada malam ini. Disusuli pula dengan panelis yang ketiga, Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah, Profesor di Pusat Pengajian Teras UNIZA. Prof. Ridwan betul-betul masuk beberapa saat sebelum kita ke udara tadi. Terima kasih Prof. Bergegas dari Perak katanya. Tempat menyertai kita pada malam ini. Dan panelis yang keempat, Ustaz Fawaz, Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, panel pakar akidah Jabatan Agama Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Saya punya tanggungjawab berat keempat-empatnya punya muatan pandangan yang pastinya bakal memberikan perbincangan ini penuh dengan makna insyaAllah. Perbincangannya berkait tentang tema yang sama, dan saya kira sebahagian daripada tuan-tuan sudah pun sempat mengilas apa yang dipolemikkan di dalam Dialektika khususnya, dan kita cuba untuk memahami kerana kami di Dialektika mengambil sikap bahawa apa juga polemik yang melintas di dalam platform ini, kita bebas untuk tidak bersetuju, dan kerana itu kami memerlukan, kita tidak boleh menganggap bahawa dengan Dialektika dan perbincangan serta polemik itu beres. Kerana itu kami berminat untuk menyusul setiap tema dan debat besar itu dengan sisi pandang, ada sisi pandang agamawan, ada sisi pandang akademik, untuk menyemuh keresahan kalau ada yang resah lah. Tapi selaku antara penganjur dan juga promotor kepada Dialektika, saya nak mulakan dengan CEO Institut Masa, Saudara Nizam dulu. Kerana Saudara Nizam mungkin mengamati secara dekat khususnya Dialektika bila mana pertemuan wakil-wakil parti membincangkan tentang kerajaan Melayu Islam. Apa yang sempat dibaca, Saudara Nizam? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Syed Munawar kerana peluang untuk bersama dalam epilog pada malam ini. Dan saya telah mengikuti perbincangan bermula daripada prolog kita. Dan perbincangan ini sangat menarik dan penting bagi saya. Dan tapi saya ingat bila kita bercakap tentang tajuk Kerajaan Melayu Islam, ramai juga tertanya tentang kenapa perdebatan ini harus dibincangkan. Setengah berpandangan saya lihat daripada komen-komen yang ada, cakap kata perbincangan ini satu perbincangan yang retorik. Jadi asyik berbincang tentang nuansa-nuansa yang bagi setengah pihak itu mungkin tidak mempunyai makna yang besar. Tapi dalam waktu yang sama, dari sudut pandang yang lain saya lihat sememangnya ada sepertinya satu distrust tentang konsep ataupun tentang perkataan Kerajaan Melayu Islam ni. Tetapi kita harus ingat bahawa bercakap dalam konteks kerajaan ataupun politik, bercakap tentang Melayu Islam ini dia menjadi satu sentimen majoriti rakyat kepada orang Melayu yang menjadi majoriti pada negara ini. Yang keduanya, bila bercakap tentang Kerajaan Melayu Islam juga, dia bermakna dia juga menyumbang kepada satu sudut bahawa dia juga menjadi punca kejatuhan bagi Kerajaan Pakatan Harapan, kalau saya boleh
andaikan sebegitu. Kerana kita melihat dalam tempoh perdebatan dalam tempoh pemerintahan sebelum ini, buat pertama kalinya kita lihat bahawa simbol-simbol religious ethno symbolism ini keluar. Orang lebih banyak bercakap tentang Islam, ada demonstrasi berkenaan Islam, tentang Melayu, pemakaian tanjak dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh ethno symbolism yang menunjukkan keresahan kepada rakyat. Dan yang ketiganya, perbincangan ini relevan kerana daripada satu sudut kita harus membincangkan tentang persoalan keterbelakangan orang Melayu Islam. Jadi adanya kerajaan Melayu Islam tetapi masih lagi kita membincangkan bagaimana masyarakat majoriti ini masih lagi dilihat keterbelakang, ataupun istilah yang digunakan oleh Haji Aminuddin sebelum ini bahawa Melayu terpinggir ini. Jadi atas dasar itu saya rasa perbincangan ini masih relevan. Dan persoalannya, adakah salah kita mempunyai citra Melayu Islam ini? Apa definasinya? Adakah cukup dengan bernama Melayu beragama Islam walaupun mereka itu apa, mereka korup ataupun penjenayah? Jadi kalau saya boleh kupas sedikit bahawa prolog pertama dia membuka bicara tentang diskusi teori dan definisi yang neutral untuk kedua pihak. Tetapi bila dia mula berbincang dari sudut parti, maka kita lihat memang ada pertemuan antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang masing-masing mempertahankan prinsip Melayu Islam dalam kumpulan masing-masing. Tetapi bila kita masuk prolog kedua yang Prof. Ridwan sendiri terlibat secara langsung, kita terus membedah pengenalan tentang pengamalan kerajaan Melayu Islam, dan pada asasnya kedua panel memberi kesimpulan bahawa kerajaan Melayu Islam dalam definisi yang sepatutnya dalam pengamalan yang ada pada ini kelihatannya gagal. Dialektika walaupun direpresentasi oleh empat parti politik Melayu Islam yang utama, walaupun ada kata panel yang menarik diri ataupun menggantikan mereka, tapi pada asasnya saya lihat komentari daripada yang melihat itu dia memberi mereka melihat bahawa dialektika pada itu gagal untuk memberi definisi dan citra harapan apa yang mereka harapkan tentang kerajaan Melayu Islam itu. Ada yang menyorot tentang kegagalan PH dalam memberi kebaikan kepada Melayu Islam sebagai satu faktor. Ada yang mempertahankan PH bahawa tiada satu yang kurang dalam PH dalam pengendalian kemelayuan ataupun keislamannya. Ada pula yang memberi gambaran bahawa 60 tahun kerajaan Melayu Islam sebelum ini telah berjaya tetapi gagal memberi definisi kenapa sebahagian orang Melayu membuang kerajaan 60 tahun ini, 60 tahun itu dan memilih dan bertukar kerajaan. Dato' Asmuni dalam dialektika ada menyebut bahawa parti itu ada melakukan kesilapan tapi tidak definisikan tentang apa kesilapan tu. Dan ingat selepas itu, Bung Muhtar kata kita telah bertaubat, kita telah belajar daripada kesilapan. Jadi soalannya apa kesilapan tu? Dan refleksi itu tidak diberikan secara meluas supaya kita dapat menilai adakah perubahan itu benar-benar telah berlaku walaupun kita berada dalam kerajaan Melayu Islam pada hari ini. Jadi bagi saya, perdebatan setakat ini kita masih lagi berdebat tentang persoalan sentimen dan lembaga, the forms of this kerajaan Melayu Islam, tetapi kita tidak dapat mendefinisi tentang apa nilai yang sepatutnya ada. Dan kerana itu juga bagi saya itu menyumbang kepada kenapa masyarakat bukan Islam, sebagai satu contoh, dia tidak dapat untuk menilai makna yang sebenar sebab mereka melihat pada forms dan form itu tidak menampilkan wajah yang mereka harapkan. Saya ingat ada satu komen daripada Dr. Muhaimin Sulam untuk salah saya. Dia menyebut bahawa political brand kerajaan Melayu Islam ini hanyalah satu political brand yang tidak seindah kabar. Jadi itu
pendefinisian yang telah diberikan. Jadi bagi saya, kita harus lihat lebih mendalam apa sebenarnya nilai kerajaan Melayu Islam ini supaya dia dapat memandu kepada publik, kepada masyarakat awam tentang apa juzuk sebenar yang kepimpinan yang kita mahukan, yang sebenarnya dapat memberi makna yang sebenar tentang Islam itu, Melayu itu, dan tidak menjadi fitnah dan jadi retorik yang tidak memberi makna yang sebenarnya. Jadi itu pandangan awal saya berkenaan prolog dan dialektika yang telah berlaku. Yang telah berlangsung. Bila sebut taubat tadi, saya tengok Prof. Ridwan senyum dia melirik. Tapi saya beralih kepada panel yang kedua dulu. Profesor Mada, Dr. Khalif, ya, melihat kepada polemik ini. Apakah legit perbincangan untuk kita menyorot kerajaan maupun politik Melayu Islam dalam relation, in relation, berkait dengan apa realiti politik yang hadir dalam kehidupan kita hari ini? Prof. Mada. Terima kasih, Saudara Syed. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Saya bersetuju dengan apa diutarakan tadi tentang pelabanan wacana kerajaan Melayu Islam dan tentang retorika yang dibangkitkan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam kerajaan mungkin selama 60 tahun ini. Dan semua yang diutarakan itu perlu dikaji dengan cermat. Maknanya kita mesti belajar daripada apa yang telah kita lalui sejak lampau kita, di mana kelemahan-kelemahan yang kita perlu baiki. Sebenarnya kerajaan Melayu Islam ini bukan suatu yang baru. Ada juga disentuh dalam dialektika itu, ada sejarah maka contohnya. Cuma yang saya agak kesalkan ataupun yang saya rasa perlu ditingkatkan adalah wacana ini mesti melihat pada satu rangka yang jelas. Sekarang ini seolah-olah kita nak memakaikan baju Islam kepada badan atau jasad yang bukan Islam. Rangka yang kita gunakan masih lagi kerangka yang lama. Kalau kita lihat dan terpelajari ilmu politik Islam atau falsafah politik Islam itu sangat berbeza dengan apa yang kita amalkan pada hari ini. Jadi kerana tidak adil kita menjenamakan politik kita itu sebagai politik Islam dengan kerangka yang selama ini kita gunakan kerangka yang sekular. Jadi pengaruh sekularisme itu perlu terlebih dahulu ditapis. Perlu kita lihat di mana kita sebenarnya telah pun hanyut dalam politik sekular. Bangkitan ini, kalau satu contoh, kita telah pun mengalami perpecahan yang agak teruk selama 60 tahun itu akibat daripada politik kepartaian, politik kepartaian, politik yang sempit. Jadi fanatisme, ta'asub kepada parti itu kadang-kadang melebihi daripada agama sendiri, fanatisme kepada agama. Jadi sampai ke satu tahap saling mengkafirkan, dan itu tidak tidak wajar gitu berlaku, dan sepatutnya kita mesti revisit, kita lihat semula. Dan kita pelajari warisan tradisi keilmuan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Maknanya kita kena faham falsafah politik Islam itu dengan melihat pada wacana yang lebih seribu tahun dan cuba mendapatkan inspirasi dan prinsip-prinsip yang yang tidak mahu tidak mahu dia mesti diambil, walaupun teks sejarah dan masa yang berbeza, tempat yang berbeza, tetapi ada prinsip yang mesti ada dalam politik Islam itu, sama dengan yang kita tak bina pada hari ini. Jadi yang pertama sekali saya tekankan di sini, kerangka itu mesti jelas. Kita sekarang ini mengalami defisit kepercayaan tentunya. Itu berlaku akibat daripada politik yang sekular. Jadi kalau di Eropah, kurang daripada 20% masyarakat percaya kepada ahli politik.
tidak mahir di Malaysia, mungkin tren itu semakin tinggi, semakin ramai orang dah tidak percaya lagi dengan politik, dengan janji-janji politik mereka. Ini akibat dari politik sekuler, sebab kita cenderung untuk menghalalkan cara, pelbagai cara untuk tujuan yang kita anggap benar. Jadi masalah perpecahan itu juga akibat daripada politik yang sempit itu, dan politik yang sempit ini, kepartian ini tidak ada dalam Islam. Kita melangkaui politik kepartian. Jadi kalau kita nak berkata atas nama politik Islam dan parti politik itu dengan jenama Islam, kita mesti merentas sempadan kepartian itu. Jadi memang boleh, kita maknanya kita tak boleh berparti, tetapi kita tahu di mana batas-batasnya. Kita kena pastikan bahawa yang tujuan kita itu adalah agama. Sebab politik Islam ataupun parti Islam, maknanya dia nak memperjuangkan agama. Sama ada tujuan itu benar-benar untuk agama ataupun untuk kelompok sendiri, untuk parti sendiri, itu perlu di muhasabah semula lah. Jadi dan perpecahan ini yang selama ini berlaku, untuk masyarakat sepatutnya kita boleh rungkai. Maknanya kalau kita betul-betul ingin melangkah ke hadapan dengan lebih baik, kita kena muhasabah, kita kena perhatikan, dan kita mesti dapat atasi masalah perpecahan orang Melayu Islam ini. Dan saya pasti ada rumus-rumus yang terdapat dalam politik Islam itu, dan apa pengaruh sekularisme terhadap faham politik kita itu mesti lihat, kerana dia memang divide, dia akan memecah belahkan kita akan yang majoriti menjadi minoriti, dan yang minoriti menjadi majoriti dari segi kuasa dan keputusan yang mereka ambil, kerana mereka bersatu. Jadi hal ini mesti diberi keutamaan saya untuk kita melangkah ke hadapan. Saya beralih kepada Prof. Ridwan, kerana Prof. Ridwan juga adalah merupakan panelnya yang berbincang sewaktu prolog kedua berlangsung, dan kemudian disusuli selepas itu dialektika, dan kini itu hujah-hujah yang telah diperdengarkan sewaktu dialektika. Senyum melirik tu Prof. Ridwan. Apakah hujah berubah mungkin di sana sini Prof. Ridwan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Saudara pengerusi, saudara Syed, saya dalam dua minggu yang lalu, saya bila tajuk yang ingin dibincangkan iaitu Kerajaan Melayu Islam, di hujung rancangan kita, di hujung kata-kata saya itu membincangkan politik Melayu Islam, saya ada menegur sedikit apakah yang dimaksudkan dengan Kerajaan Melayu Islam. Adakah kita nak wujudkan satu sistem khalifah yang libatkan Kerajaan Melayu di Nusantara ini? Sebab pada saya, kerajaan hanya ada satu saja, iaitu Kerajaan Malaysia. Dan seluruh dunia kita ada 165 buah negara, itulah kerajaan yang ada pada setiap negara. BNPH ini adalah ruling party. Sebab itu bila BN kalah, PH kalah, makna kita tidak kata kerajaan BN jatuh, kerajaan BN. Sebab kerajaan Malaysia dia tidak boleh jatuh, dia akan kekal selama-lamanya. Yang akan kalah itu adalah ruling party. Jadi jadi apa itu, saya nak sebutkan di sini, mungkin tajuk kita ini adalah kerajaan dominasi Melayu Islam. Macam itulah. Atau kerajaan apa itu majoriti Melayu Islam. Sebab saya tekankan perkara ini, saudara Syed, sebab kita selalu sebut ni kerajaan PN, kerajaan PH kan. Sedangkan kita hanya ada kerajaan Malaysia. Sama juga kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan bukan kerajaan PAS. Kerajaan Kelantan lah kerajaan Kelantan yang telah wujud sekian lama. Parti politik ni dia bersilih ganti. Yang menjadi pilihan rakyat lah. Jadi kalau rakyat pilih PH, PH lah. Kalau rakyat pilih BN, BN lah. Cuma bila disebutkan, kalau disebutkan kerajaan dominasi Melayu Islam ini,
Saya, kita pergi kepada substance ni lah, pergi kepada konten dia. Saya setuju dengan apa yang Dr. Khalif sebutkan sebutkan tadi, bahawa kerajaan dominasi Melayu Islam ini mesti mendefinisikan itu bentuk kerajaan itu. Ditimbulkan tentang soalan sekular itu. Saya bukan saja nak sebut soal sekularism, tapi sistem demokrasi yang kita ambil itu adakah sebenarnya benar-benar sesuai dalam konteks negara kita yang majoritinya beragama Islam. Kita mengikut, kita dah bincang dalam minggu dua minggu lalu, kita mengikut apa yang dipraktikan oleh di Britain sebab kita dijajah oleh British, ya. Adakah kita nak mempraktikkan demokrasi, sistem demokrasi sama macam demokrasi yang diamalkan di Barat? Sebab itu kalau kita benarkan, sebab itu tumbuh gerakan-gerakan hak asasi manusia yang sehingga mencabar hak apa tu, kehidupan beragama. Ini yang saya timbulkan, ya. Sehingga kan hari ini kumpulan-kumpulan ini begitu berani mencabar kerajaan yang didominasi oleh Melayu Islam, yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Ini persoalan kita yang perlu kita jawab. Jadi bukan sekadar sekularisme yang telah dibangkitkan oleh Dr. Khalid itu tadi, tetapi soal sistem demokrasi yang kita amalkan ini, perlukah ada sedikit tapisan ataupun perlu dikaji balik supaya demokrasi yang kita buat ni biar terpimpin. Itu kita letak tepi dulu. Baik. Saya nak sambung dengan apa yang saya sebutkan dua minggu yang lalu. Bila kita sebut kerajaan dominasi Melayu Islam ini, apabila perkataan apa tu di situ Islam itu yang lebih besar, membawa erti yang besar, maknanya negara ini dipimpin oleh orang Islam, bangsanya Melayu. Maka pertamanya yang perlu kita dapat dipamerkan, oleh kerana Islam itu yang menjadi tunjang agamanya, pertama yang perlu dipamerkan soal keadilan. Adakah kita berlaku adil ketika memerintah? Ini yang perlu dibangkitkan. Ya, adakah kita berlaku adil kepada diri kita sendiri, berlaku adil kepada agama kita, berlaku adil kepada agama kita apabila kita diberikan amanah? Kedua, saya nak sebutkan, ya, bila kita letakkan kerajaan Melayu Islam ini yang dipimpin oleh Melayu Islam itu, kita nak lihat, ya, adakah ini apa tu, kerajaan yang kita pimpin ini, yang kita telah menangi ini dalam pilihan raya ini, benar-benar dapat menjadi contoh, ya, kepada negara-negara lain? Sebab kita mengakui, apabila sebagai seorang Islam, kita mengakui al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi mengatasi segala-galanya. Kalau itu yang kita claim, maka kita kena tunjukkan bahawa cara kita memerintah ini adalah yang terbaik. Tidak banyak laku, salah laku, rasuah dan sebagainya. Tetapi kita lihat majoriti, kalau saya tengok hari ini, negara-negara Islam ini jarang yang kelihatan bersih walaupun dia minum air yang paling bersih. Boleh dikatakan negara Islam keseluruhannya, ya, jarang kelihatan bersih walaupun dia minum air yang paling bersih, iaitu air zam-zam. Saya kena timbulkan persoalan ini. Kenapa? Sebab bila kita tidak dapat mempamerkan keindahan Islam itu, keadilan Islam itu, dia telah mencemarkan perkataan yang kita nak gunakan, iaitu politik Melayu Islam itu, ataupun kerajaan yang didominasi oleh Melayu Islam. Sebab Islam itu tidak terpancar pada diri dan juga pada pemerintah yang memimpin kerajaan itu. Jadi saya minta saudara apa itu Syed, apabila kita memperkatakan tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, kerajaan yang seharusnya yang dipimpin oleh orang Islam seharusnya dapat mencerminkan hakikat agama Islam itu sendiri, ya, menjadi satu agama yang kita katakan agama yang terbaik, agama di segi ekonominya, sosialnya dan sebagainya, orangnya baik, sistemnya baik
dan juga orang yang merasai kebaikan itu turut dapat merasai keadilan dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan di sini kalau nak saya cakap jadi panjang juga. Saya nak noktahkan di sini bahawa ya, saya nak sebutkan dan berpesan kepada ahli-ahli politik kita yang telah berjaya memegang kuasa ini, ya, buatlah satu muhasabah diri, ya, buatlah satu atau orang kata lihat balik. Maknanya kita buat orang kata review balik apa yang kita telah lakukan dan apakah kita benar-benar telah menjadikan diri kita, negara yang kita pimpin ini benar-benar menjadi contoh kepada negara lain ataupun sebenarnya kita telah merosakkan agama Islam itu sendiri apabila kita sebut kerajaan dominasi melalui Islam itu. Terima kasih. Okay. Prof Ridwan, jangan bagi konklusi awal sangat. Kita belum habis pusingan ni lagi. Macam dah nak bagi konklusi tadi. Ustaz Fawaz, mendengar komen dan hujah yang dibawakan oleh panelis yang lain. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua para panelis yang hebat-hebat belakang. Saya pun masuk rasa bidang terjun ni. Dah lama tak bicara tentang politik sebab itulah politik terlampau ta'asub dan seumpama dengannya, akhirnya kita mengambil pendirian beruzlah lah. Tapi Tuan Syed panggil balik suruh bercakap. Kita pun bercakap. Tapi sebenarnya kita mesti mengakui hakikat, realiti dan juga teori dan juga ideal yang kita ingin kemukakan dalam bentuk hakikat kehidupan kerajaan Melayu Islam satu sejarah. Dan adakah sejarah boleh kita ulang? Sudah tentu tidak boleh kita ulang. Kita kena create new sejarah. Sebab itu disebut al-wa'yu bitarikh. Penting kita faham tentang tarikh untuk mencipta sejarah yang baru. Al-wa'yu bitarikh wa sina'atu tarikh, itu buku karangan Dr. Syaikhuna almarhum Dr. Muhammad Imarah. Kita kena faham sejarah dan mencipta sejarah yang baru, dan kita tidak boleh kembali kepada zaman yang lama. Kita tidak boleh kembali kepada zaman Khulafa' Rashidun dalam bentuk kehidupan mereka yang tinggal manhajiah, metodologi kehidupan. Kita tak mampu mengembalikan sejarah Umar bin Khattab yang makannya begitu zuhud. Siapa yang kita boleh bicara tentang zuhud Umar? Ulama' sendiri zaman sekarang pun tidak zuhud. Ya. Kita sendiri berbicara tentang harta, gaji pun tak dapat kita ada persoal. Ya, dahulu Sayyidina Umar boleh pakai, Umar bin Al-Aziz boleh pakai dua helai baju, orang miskin jumpa dia pun pulang semula. Jadi kita perlu memahami bahawa zaman kegemilangan dalam bentuk kehidupan itu kita tidak perlu ulang semula. Kerana itu adalah wasail. Yang perlu kita kembalikan adalah mabadi dan prinsip. Sebab itu mustalahat-mustalahat kadang-kadang bila dah masuk kepentingan parti, kita akan dendangkan kehidupan yang begitu indah. Tapi kita lihat bila naik, mewah juga. Parti-parti manapun kehidupan yang luar biasa. Yang kesian ni rakyat-rakyat di bawah ni macam saya ni. Tak ada kerja. Jadi sebenarnya kita tidak mahu membicarakan ketuanan Melayu dalam bentuk sejarah. Tapi kita ingin mencipta sejarah yang baru, Melayu yang baru. Melayu yang baru kalau kita tengok kabut dia orang bahasa pun sangat bagus. Sangat bagus. Dalam Melayu ni zaman dahulu telah menetapkan mesti seorang Muslim. Seorang Muslim yang beramal dengan bahasa Melayu. Seolah-olah dia meminjam istilah apa nama dia al-Tha'alabi dalam fiqhul lughah, man takallama bi'arabiyyin fa huwa arabiyyun, siapa yang bercakap dengan bahasa Arab dia adalah orang Arab. Dan kita boleh masukkan juga saya punya ustaz Duna Tuan Guru Dr. Ridwan pun orang Melayu sebab fasih bercakap Melayu. Jadi saya yakin bahawa kerajaan Islam Melayu mesti dibentuk dalam versi yang baru supaya dia lebih canggih. Kita bukan dalam kerajaan Melayu kita baca dahulu, bukan zaman globalisasi yang orang tak tahu kerajaan Melayu itu ada di mana. Dah banyak cerita-cerita, hikayat saja hantuah. Tetapi kita nak yang haqa'iq, kehidupan realiti, dan kita tidak boleh mengembalikan kita katakan Islam dalam bentuk syariah yang sempurna. Kalau sempurna tak adalah perjuangan, tak adalah satu ijtihad. Ya, sebab itu kita melihat sebahagian parti-parti Islam ataupun jemaah Islam dia nak buat hudud, dia nak buat macam-macam. Sebab dia tidak faham apa itu syariah. Syariah kadang-kadang dibuat dalam bentuk melaksanakan, kadang-kadang dibuat dalam bentuk penangguhan.
Okey, sebab itu saya melihat krisis utama dalam negara kita ini apabila kita melabelkan Malaysia ini bukan kerajaan Islam. Itu satu kesilapan. Ya, iaitu kita mengatakan Malaysia ini negara sekular. Dan itu yang menyebabkan lakunya yang kata menentang kerajaan zalim, kafir mengkafir. Sedangkan itu merupakan satu kefahaman yang salah. Kerana semua mazhab Islam menyatakan walaupun perlembagaan kita tidak Islam, dikatakan tidak Islam. Okey, sedangkan kita agama Islam adalah agama rasmi. Kemudian apa kita katakan Malaysia negara sekular. Itu satu kesilapan yang besar sehingga kita nak tegakkan Islam dalam negara Islam. Kalau kita baca semua fiqh Islami, syarat untuk menyatakan sebuah negara Islam ialah majoritinya adalah Muslim dan sebagian syiarnya tertegak. Itu yang disebut oleh Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj dan banyak apa dia pandangan ulama. Itu pandangan Dr. Abdul Qadir Zaidan, Syekh Ar-Radawi, Wahbah Zuhaili. Maknanya jangan mudah kita nak mengeluarkan sebuah negara umat Islam itu daripada negara Islam. Ya. Jadi akhirnya berlakulah kefahaman, oh kita ni jemaah yang akan menegakkan negara Islam. Bagi saya tidak perlu lagi kita nak tegakkan negara Islam. Malaysia ada negara Islam yang pertama. Yang perlu kita perbaiki sistem. Ya. Nah, saya setuju tadi dengan Prof. Saya tak pandai Prof tapi saya banyak ikuti program politik di Mesir, pemikiran dan sebagainya. Dan banyak baca buku-buku apa dia falsafah politik dan politik Islam, saya melihat bahawa kita keliru di antara parti dan daulah. Kita pertahankan daulah, saya bersama dengan daulah. Tapi saya tidak bersama dengan parti. Tapi orang kata atas pagar pula. Jadi saya pun lama-lama saya merajuk, saya tak mau cakap apa lah senang. Baik kita meniaga jual produk, kemudian lebih selamat lagi. Tapi hari ini Tuan Syed telah menjerumuskan saya kepada lembah yang kedua. Sebab 2 tahun lalu saya bercakap tentang politik bukan akidah. Saya terus dicok sebagai sekular. Subhanallah, sedangkan itu merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan bermakna kita menafikan politik daripada syariah. Tapi kita tidak boleh masukkan politik itu elemen kafir-mengkafir. Dan itu akhirnya menjerumuskan Melayu kepada perpecahan. Sebab itu kita perlu kepada satu transformasi yang baru, iaitu meletakkan Melayu Muslim, kerajaan Melayu Muslim bukan maknanya dia menafikan kewujudan bangsa-bangsa yang lain. Kita dah tak boleh kembali dah, tak boleh nak bicara dah ini ya memang kita apa dia asal usul orang Melayu yang pegang. Nanti orang tanya pula sebelum Melayu tu siapa lagi? India. Jadi kalau kita bincang macam tu dia jadi tasasul nanti. Sampai bila kita nak selesai, kita tak boleh kembali kepada sejarah yang lama. Kita perlu membentuk satu Melayu yang mindanya terbuka tetapi mesti berprinsip. Akidah perlu dijaga. Ya, kita tidak boleh berkompromi dalam benda-benda yang apa sifat keadilan, tentang-tentang yang punya muqaddasat. Dia disebut sebagai ihtiramul muqaddasat. Kehormatan kepada perlembagaan, kehormatan kepada setiap agama, kehormatan kepada ibu bapa. Ini kehormatan kepada jantina. Tidak bolehlah kita bawa kepada kefahaman sama jenis, kawan sama jenis. Itu akan bercanggah dengan tabiat. Tapi kita tidak mahu kepada yang dipanggil sebagai kreatif chaos. Yang akan merosakkan. Kita nak kreatif yang membina tamadun. Jadi Melayu mesti mempunyai satu keterbukaan dalam benda-benda yang bersifat wasilah. Keterbukaan bersama orang bukan Islam, toleransi, berbicara. Bukan lagi kita menghukum dalam bentuk kekerasan dan menakut-nakutkan. Banyak benda-benda yang menakutkan yang panggil qira'atul waqi', pembacaan realiti yang tidak sempurna. Akhirnya kita bergaduh. Saya berkawan ramai orang Cina. Baik. Fahami Islam, kita di bank orang Cina faham Islam bagus, mereka faham produk lebih daripada orang bukan Islam lagi, boleh faham tawaruk, boleh faham semua. Maknanya kita salah faham tak ada orang Cina. Orang India pun macam tu juga. Yang bergaduh ni orang politik je yang bermasalah. Okay. Itu yang menjadi punca kepada apa dia problem kita. Tetapi saya rasa rakyat di Kelantan, orang Cina sangat menghormati orang Islam. Sangat. Jadi makna kita mesti halusi bahawa kerajaan ketuanan Islam Melayu ni bukan masuk siadah. Islam tidak ada siadah kepada bangsa. Itu ijma'il ulama. Tetapi Islam mempunyai hak. Kalau membicarakan ketuanan Islam Melayu dari sudut hukuk sebagai satu hak yang orang bangsa lain perlu menghormati Melayu sebagai orang lama di Malaysia, sebagai hak orang India kita boleh bicarakan. Tapi kalau sebagai ketuanan itu satu benda yang kita dulu. Saya tidak katakan apa nama dia. Adakah Islam memberi salah bangsa? Islam membicarakan bangsa dari sudut hak seperti hak orang tua. Bila kita bicara hak orang tua, kita tak menafikan hak kanak-kanak. Jadi kita bicarakan hak orang Melayu. Hak bangsa lain dalam bentuk sokongan, bukan dalam bentuk siadah yang boleh menjadikan kita berpecah. Cukup kita berpecah. Sampai bila lagi? Akhirnya rakyat di bawah
Allah paling kepala dan formasi kerajaan okay. Melayu ada berpegang kepada prinsip dan terbuka dalam kehidupan dunia. Wallahualam. 30 saat yang terakhir tu Ustaz tenggelam sikit suara Ustaz, tapi Ana baca mulut Ustaz tu fahamlah, insyaAllah boleh tangkap. Dia lebih kurang mulut makan sirih, dia bergerak tapi tak ada suara. Point dapat. Cumanya saya juga tidak mahu terlalu membataskan perbincangan ini mengikut aturan apa yang saya rasa perlu. Saya ingin juga membuka ruang, tuan-tuan boleh saja bertingkah. Kerana sepanjang perbincangan ini bermula daripada review yang saudara Nizam buat, juga Prof. Madia, Dr. Khalif tadi menyebutkan soal macam mana kita nak operationalitinya dalam kerangka yang bukan Islamik. Kemudian Prof. Ridwan menambah lagi cabarannya bila mengatakan ini bukan soal kerajaan, ini soal parti, dokongan parti. Sehinggalah kepada Ustaz pula mengatakan bahawa ada banyak isu yang lebih luas yang perlu kita lihat. Kerana di sana sini bila Saudara Nizam sudah memulakan soal label, bila menyebut label, kedengarannya apabila saya mendengar keempat-empat tokoh membicara, kelihatannya pelabelan inilah cabarannya. Kerana selepas PRU, jarang-jarang kita melihat penyatuan antara PAS dan juga UMNO khususnya dianggap sebagai parti Melayu Islam paling besar. Maka melabelkan bahawa ini kerajaan Melayu Islam, itu cabarannya kerana dilabelkan sebegitu. Justru bila itu label, ia perlu dipertanggungjawabkan. Sekurang-kurangnya itu bacaan saya lah. Kalau saya tidak betul, mohon betulkan. Dan apabilanya sedemikian, maka timbullah isu-isu tadi, mampukah ketidakadilan. Kerana saya, secara peribadi saya juga ada sedikit kebimbangan. Kalau ini kerajaan Islam, jika berlaku elemen-elemen yang tidak Islamik, bagaimana kita menjustifikasikannya? Bukankah itu menjadi satu beban moral dan beban agama yang besar? Kerana dibimbangi akan terpalit dengan fitnah, itu seperkara. Kemudian kalau dilihat pula, kalau dukungannya kepada parti-parti, banyak saja troll dan sindiran yang diungkit mutakhir ini apabila digambarkan retak menanti belah kepada kerajaan yang sedia ada. Itu satu lagi beban yang besar yang kemudiannya nanti bagaimana ingin kita membereskan tanggapan khusus bukan Islam terhadap Islam itu sendiri. Jadi saya nak silakan kepada keempat-empat panel memberikan pandangan balas. Saya mulakan dengan saudara Nizam dululah, kemudian silakan panel yang lain untuk memberikan pandangan balas. Saya, itu yang saya maksudkan tadi bila kita bercakap tentang politik nilai versus retorik. Yang kita banyak bergaduh ini tentang persoalan retorik, tentang label, tentang form, tentang lembaga yang ada. Yeah. Dan masing-masing cuba nak bergaduh dan berperang, bertelingkah daripada kepimpinan sampai ke peringkat rakyat dan juga pengundi ini tentang form ni tadi, siapa yang lebih Melayu, siapa yang lebih Islam, dan siapa yang lebih baik, siapa yang tidak baik. Tapi ya, kita tidak melihat, kita tidak berdebat dari segi nilainya, dari segi maksudnya, dari segi pengamalannya. Jadi akhirnya apabila kita labelkan Melayu Islam itu sendiri dan apa yang kita tengah, kita kepimpinan ketengahkan, tidak menggambarkan citra yang sebenarnya, maka of course pada pandangan daripada satu sudut lain, masyarakat bukan Islam sebagai satu contoh yang memahati, mereka tidak akan ada kepercayaan bahawa Melayu Islam ni akan menjanjikan sesuatu yang baik kepada mereka, akan memberi kebaikan kepada mereka, akan servis, memenuhi keperluan mereka. Itu yang menjadi cabarannya. Jadi sampai ke akhirnya dia ini juga mewujudkan pertembungan dari segi kepercayaan ni tadi. Jadi kalau pada waktu sekarang ni bila kita lihat sentimen politik yang ada, masyarakat bukan Melayu, bukan Islam, banyaknya tidak menyokong kepada kerajaan yang sedia ada pada hari ini yang dilabelkan Melayu Islam. Kerana kita berdebat dari segi form tu tadi. Jadi yang patut yang kita rakyat secara seluruhnya menilai itu adalah dari segi politik nilai ni tadi. Itu adakah kepimpinan yang ada itu berpaksikan kepada politik nilai ataupun politik yang fasad? Adakah kita nilai Melayu Islam itu mencerminkan good governance tadi, urus takbir yang baik, integriti, maruah. Jadi macam yang Ustaz Fawaz pun sebut tadi, kalau kita nak bandingkan contoh nilai kepimpinan tokoh-tokoh Islam sebelum ni, kepimpinan yang ada dengan yang ada pada hari ini, kita nak cari orang kata
juzuk-juzuk yang kecil kepada nilai tersebut pun susah. Nak cakap tentang the humbleness of Umar Abdul Aziz, bagaimana Umar Al-Khattab servicing dia people. Nilai itu kira jauh sekali untuk kita jadikan satu indikator bahawa mereka ini adalah pemimpin yang mempunyai citra Islam. Jadi balik kepada persoalan tadi, bercakap tentang politik nilai ini, adakah dia menggambarkan governance, integriti dan maruah yang baik? Adakah itu ditonjolkan? Kalau kita banding pun dengan budaya lain, ya, kalau kita cakap politik ni dalam konteks yang global politik sebagai contoh, kita tengok contoh-contoh di negara lain, macam di Jepun, ya, maruah itu menjadi satu benda yang cukup penting. Ya, kalau kita buat satu yang salah, seolah-olah bertentangan dengan maruah, mereka boleh harakiri, ya, bunuh diri untuk menebus maruah mereka. Dan memang itu bukan nilai yang ada dalam Islam, tapi kurang-kurangnya kita tak, kalau buat salah pun dia tak menunjukkan sentimen bahawa dia memikul beban kesalahan tersebut. Yang keduanya tentang persoalan delivery untuk berkhidmat ini tadi. Kalau dalam konteks Islam kita cakap seorang pemimpin tu sayyidul qaum isqadimhum, pemimpin satu umat itu adalah yang memberi khidmat. Jadi persoalan tu tak menjadi kalau kita nak tengok track record pemimpin kita sebagai satu contoh. Sebelum dia naik sebagai seorang pemimpin, ada tak track record bahawa mereka ni telah membuktikan perkhidmatan mereka, the service towards the community, ataupun kita menilai ini berdasarkan parti politik yang mereka ada. Dan selepas jadi pemimpin baru boleh berkhidmat. So that kind of element sebegitu itu tidak kelihatan. Next adalah persoalan keadilan yang macam Prof. Rizal bercakap. Adakah politik, pemimpin politik itu mencerminkan nilai tersebut? Persoalan ketamadunan, adakah kita mengangkat perbahasan keilmuan dan meningkatkan sama ada keilmuan dalam bentuk falsafah ataupun lain, ataupun sains dan teknologi yang dapat menggambarkan bahawa kita boleh menjaga alam sekitar dengan baik, menangani perubahan iklim dan sebagainya. Nilai itu tidak ada. Dan akhir sekali adalah politik nilai yang mencerminkan budi, akhlak. Itu politik yang indikator-indikator yang sukar kita nak gambarkan dalam konteks yang ada pada ini. Yang kita banyak melihat adalah, dan sampai sebahagian berpandangan, kalau cakap tentang politik ni, dia bercakap tentang popularity, positioning, kuasa, kekayaan, macam mana nak dapat projek yang lebih banyak. Yang boleh mengenepikan proses undang-undang dan sebagainya. So definisi itu tidak ada, dan saya rasa persoalan definisi ini dia tidak harus terperangkap dalam konteks perbahasan ilmiah, tetapi dari segi rakyat, kita pendidikan rakyat tu perlu lebih matang untuk memahami bahawa untuk mengkategori, akhirnya rakyat yang mengangkat siapa pemimpin politik yang jenis mana, yang mempunyai politik nilai ataupun politik pasal. Masalah dalam konteks negara kita ini, kita punya pemilihan kepimpinan tu sangat berteraskan partai politik. Dan partai politik ni dia menjual label dan slogan daripada perkhidmatan, karakter, nilai budi dan sebagainya. Jadi akhirnya orang yang sama juga, walaupun kita lihat ada masalah-masalah tertentu, mereka tetap dijulang oleh rakyat untuk pilihan raya yang seterusnya. Jadi ini persoalan yang perlu didefinisikan, perlu dimatangkan, bukan saja dalam konteks perdebatan ilmiah, tetapi kepada rakyat itu sendiri perlu dididik. Kita bagaimana kita nak menentukan masa depan negara kita itu tergantung kepada kita dan pemimpin yang kita sendiri pilih. Dalam kata lain, pada peringkat ini, Prof. Madya Dr. Khalif, kelihatannya sukar untuk kita menyatakan bahawa kita boleh berlapang dada dengan mengatakan, lihatlah ini merupakan kerajaan. Kelihatannya sebegini demikian. Kerana di waktu yang sama juga kita mengatakan di awal tadi, kerangkanya tidak ada. Sekurang-kurangnya kerangkanya belum dibina oleh mana-mana mufakir ilmuwan Islam yang ada, bahkan kepimpinan yang ada juga. Apakah penting untuk kita membina kerangka itu dengan hujah-hujah yang dapat didatangkan daripada kesemua panel, ataukah kita melihat kembali kepada nilai-nilai Islami dan juga kebanyakannya itu sejagat soal keadilan, kesaksamaan itu
tanpa perlu kita bergelut untuk membina kerangka. Masih perlukah, legitkah perbincangan bahawa kita perlu bina kerangkanya? Ataukah itu kita sudah boleh buang jauh-jauh dan kita lihat saja inilah-inilah universal untuk kita boleh berapa-rata mengatakan bahawa kita sudah melakukannya secara islamik. Prof. Madia, Doktor. Ya, terima kasih, Saudara Syed. Bila kita bercakap tentang kerangka tadi, kerangka ini bukan kita boleh letakkan dengan mudah. Ya. Ia terbina apabila kita ada ilmu. Bila kita belajar, contohnya dalam konteks Barat, mereka mempelajari falsafah Plato, Aristotle, John Locke, ya. Jean-Jacques Rousseau, semua tokoh-tokoh ini mewarnai kerangka politik Barat itu. Dan kita secara tidak langsung mewarisi kerangka tersebut apabila kita bernegara dan kita merdeka tanpa terlebih dahulu memugar, menggali, mendalami falsafah politik Islam. Maknanya ilmu tentang politik Islam itu kita belum lagi wacanakan dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita terjun dalam dunia politik dengan ilmu contohnya yang kita belajar di universiti, yang sudah tentu politiknya yang diajarkan adalah politik umum yang kurang nuansa Islaminya. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita fahami bahawa dalam konteks manapun kita memerlukan kerangka. Kalau kita di Barat, maka kerangka yang digunakan adalah kerangka Barat. Secara tidak langsung kerangka itu kita aplikasikan. Bukan maknanya dalam konteks sekarang ni kita tidak ada kerangka. Kita ada kerangka, cuma yang saya persoalkan, kalau kita nak gunakan baju Islam itu, maka kita perlu terlebih dahulu mempersiapkan substansi politik Islam itu betul-betul menjadi tujuan kita. Sebagai satu contoh, bila disebutkan tadi tentang pertembungan, perpecahan, ya, semua ini dapat kita atasi ataupun dapat kita tangani dengan melihat kepada apa yang dalam sejarah kita selalu lihat figur-figur yang besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi kita melihat itu salah satu contoh politik Islam yang berjaya. Dia menyatukan kerajaan-kerajaan Islam dan kumpulan-kumpulan Islam dari pelbagai, tapi dalam masa yang sama dia mempunyai kerangka yang jelas, mempunyai worldview, manhaj, di mana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan kerangka ahli sunnah wal jamaah itu menjadi sandaran. Beliau tidak relatif di situ. Jadi oleh sebab itu beliau berjaya menyatukan umat Islam yang pelbagai dan saling bermusuhan itu, tetapi dalam masa yang sama menjunjung tinggi ilmu yang benar, mana kerangka yang benar. Jadi di situ tidak ada masalah apabila kerangka yang betul itu dapat dijelmakan, maka kepelbagaian itu tidak menjadi masalah. Permusuhan akan sentiasa wujud, tetapi kita boleh melangkaui, kita boleh merentas kepelbagaian itu. Jadi di mana kita boleh berbeza, di mana kita mesti bersatu. Ada perkara-perkara yang kita boleh berbeza pendapat, ada perkara-perkara yang kita tak boleh berbeza pendapat. Maknanya kita tak kompromi. Kerana apa? Kerana agama jelas, ilmu juga jelas dan kebenaran juga jelas. Maknanya dalam bila kita jelas sebagai pemimpin, sebagai ahli politik, mempunyai ilmu bahawa yang kita perjuangkan, yang tujuan kita adalah agama, bukan mempolitikkan agama. Nah, ini kerangka sekular juga, sama ada dia mempolitikkan agama ataupun mengagamakan politik. Kalau mempolitikkan agama, agama itu menjadi alat untuk tujuan politik dia. Kalau mengagamakan politik, politik itu menjadi tujuan.
Nah, dalam politik sekuler umumnya, politik itu menjadi tujuan sehingga apabila seorang itu mendapat kuasa, dia menguasai segala-galanya. Yeah. Dia berkuasa di atas agama. Agama pula yang mesti ikut kehendak politik. Dalam kerangka sekular seperti itu. Tapi dalam kerangka Islam, agama dijunjung tinggi, ilmu dijunjung tinggi, kebenaran dijunjung tinggi. Contohnya, kalau saya dengan Ustaz Fawaz ada berbeza tentang kedaulatan Melayu ataupun ya, ketuanan Melayu. Kita kena bezakan kedaulatan dengan ketuanan. Siadah itu lebih kepada kedaulatan. Biasanya merujuk kepada syariat, kita katakan kedaulatan syariat. Siadatu syariah, tapi dalam konteks Melayu yang kita bicarakan di sini bukan siadah, bukan maknanya Melayu itu superior, berada di atas bangsa-bangsa yang lain, tetapi negara ini, tanah ini milik orang Melayu, maknanya dalam mana-mana negara dia ada tuan tanah. Contohnya di negara barat pun mereka tak akan berbicara tentang politik tanpa menyentuh identiti Anglo-Saxon contohnya. Jadi mesti Anglo-Saxon itu mewarnai. Tidak mungkin orang Islam contohnya akan mewarnai politik di Eropah. Jadi itu dalam konteks sekular sekalipun identiti politik itu mesti wujud. Dalam konteks Islam ataupun negara-negara umat Islam, identiti politik kita adalah Melayu Islam. Dalam konteks ini, bila ada perbezaan seperti itu, ada yang orang yang tidak setuju dengan ketuanan Melayu, contohnya ada yang pro ketuanan Melayu, maka bila kita jelas kerangka itu, kita kita perjuangkan agama, kita perjuangkan ilmu, kebenaran, maka mana-mana pihak yang memiliki hujah yang kuat, mana ilmu dan kebenaran itu di pihak mereka, kita sanggup untuk mendengar. Itu di situ maknanya apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia boleh menyatukan dan dia boleh merentas kepelbagaian itu kerana pijakannya itu jelas sehingga tidak ada alasan untuk orang bertelagah dan bermusuhan kecuali kalau memang dia mempunyai niat yang yang tidak baik. Selama seorang itu betul-betul ingin memperjuangkan agama, memperjuangkan ilmu, memperjuangkan kebenaran, maka tidak ada alasan untuk kita berpecah belah. Saya fikir kerangka yang dimasukkan di situ membolehkan kita untuk merentas dan mengatasi perpecahan dan pertembungan yang disebutkan tadi. Kalau tidak, kita akan selamanya dalam politik sempit. Politik lama kita akan ulangi balik, kita ulang balik, kita ulang balik sampai bila pun orang Melayu tidak akan dapat ataupun orang Islam di negara ini tidak akan dapat betul-betul mewarnai politik bangsa dan maju seperti mana peradaban Islam dulu maju di Timur Tengah. Sekitar soalan yang sama, tapi saya ingin membawa dari soalan yang dibawakan oleh saudara Faizul kepada Prof. Ridwan ya. Dan ada soalan sambungan daripada ini. Faizul mengatakan, apakah label Melayu Islam ini diutamakan dan diletakkan dalam setiap kerajaan atau parti yang memerintah berbanding dengan menunjukkan keadilan, kemakmuran, kemajuan, keamanan, keterbukaan dan dalam pemerintahan? Sepatutnya kita perlu bincang bagaimana nak membentuk dan membina kerajaan yang berprinsip di atas dan tidak perlu diwar-warkan Melayu Islam sahaja, hanya lebih kepada jenama luaran semata-mata. Dan saya nak kaitkan ini dengan Prof. Ridwan, apa yang Prof. Madya Dr. Khalif nyatakan tadi. Di sana sini ada panel lain juga menyebutnya tentang ketuanan, tentang siapa yang dominan. Dan Prof. Ridwan juga menyatakan tadi bahawa hakikatnya ini adalah kerajaan yang didominasi oleh Melayu Islam. Dan semenjak merdeka hingga kini, tidak pernah pun perwakilan Melayu Islam itu sebenarnya sikit atau minoriti. Cumanya yang ada itu terpecah dan terbelah. Dan saya sebut di dalam, saya tak ingat sama ada prolog ataupun dialektika, saya kata inilah negara yang mana majoritinya berfikir seperti minoriti. Sehinggakan bila ada label ini dibawakan, menyebabkan sebahagian daripada kita merasakan, kita sudah selamat kerana inilah merupakan kerajaan Melayu Islam. Walhal perwakilan Muslim di dalam sistem yang ada ni tidak pun pernah minoriti. Cuma mereka ini terpecah. Jadi apakah kebimbangan dan keresahan melihat kepada pecahan-pecahan ini menimbulkan
suatu apa nak panggil ya, persepsi yang herot tentang kedudukan dominasi Melayu Islam itu, Prof Ridwan. Saya lebih melihat orang lebih melihat apa yang kita buat, bukan apa yang kita cakap. Ya, cakap Islam hebat macam mana pun, tapi dari segi pelaksanaan yang tidak nampak nilai-nilai Islam itu, itu satu perkara yang merosakkan sistem Islam itu secara keseluruhan. Dengan sebab itu, saya melihat isu ini, ini pada pandangan peribadi saya lah, kan? Ya. Kita ada berapa banyak negara-negara Islam, terutamanya di negara-negara Arab. Itu majoriti itu, saya nak sebutkan, mereka negara homogenous, mereka negara sebangsa. Ya, kita dulu ni asal usulnya sebangsa. Sebab itu saya istilah ketuanan tu saya tidak ada masalah kalau sekadar nak menunjukkan identiti, sebab ketuanan bangsa Cina membentuk negara Cina. Ya, ketuanan negara India membentuk negara India. Ketuanan negara Arab membentuk negara-negara Arab. Tetapi ketuanan bangsa Melayu tidak membentuk negara Melayu. Jadi ini saya perlu jelaskan, disebabkan oleh penghijrahan, disebabkan oleh baiknya orang Melayu ini yang telah menerima Islam ini, dia menerima tetamu dengan sebegitu ramai. Akhirnya negara yang 100% Melayu dulu, dia berubah dari segi landscape dia. Ya? Sebab itu bila berubah, maka istilah ini perlu dilaung-laungkan bagi menyedarkan orang lain asal-usul negara ini. Itu yang saya lihat, apa yang saudara Dr. Khalif cuba sebut di situ. Negara lain tidak perlu sebut, sebab nak bangsa Cina telah membentuk negara Cina. Bangsa India telah membentuk negara India. Begitu juga negara-negara orang putih. Cuma saya nak sebutkan di sini, saudara Said, dalam soal ini, ya, begitu banyak negara-negara Islam ni, termasuk negara kita, kan? Tidakkah daripada, katakan kita ambil 40 lah ranking, ya, 40 negara terbersih di dunia, ataupun 40 negara yang segi integritinya dan segi indeks korupsinya dia terbaik, ataupun tergolong dalam 40 buah negara. Saya ambil contoh secara Said, ya. Indeks korupsi, kita tengok dari segi corruption lah. Negara-negara Islam tidak termasuk dalam lingkungan 40. Jadi kita hairan. Label yang kita gunakan tidak dilaksanakan. Ini bahayanya label ini apabila tidak dilaksanakan dalam bentuk yang orang boleh nampak. Sebab itu daripada dulu saya sebut Islam tersebar secara Said, bukan disebabkan oleh label Islam itu, tetapi disebabkan oleh penampilan akhlak seorang pemimpin yang paling mulia, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa satu akhlak yang lain daripada yang lain, orang nampak, yang akhirnya orang nampak akhlak itu, orang tertarik dan ingin tahu tentang apa dia Islam. Dan hari ini kita membawa label Islam, tetapi segi praktikalnya hakikat itu tidak terpancar. Saya selalu ambil contoh perkara ini. Saya sebutkan tadi tentang soal kebersihan. Adakah dalam banyak-banyak negara Islam ini, kita ambil 40 lagi, ada 40 negara Islam tergolong dalam 40 buah negara yang terbersih? Cuba check in, cuba kita Google tengok 40 negara terbersih di dunia dan sebagainya, pergi tengok ada ataupun tidak negara-negara dan yang diperintah oleh orang Islam ini, negara mereka begitu bersih. Itu yang saya sebut saudara Said. Kenapa perkara ini boleh berlaku sedangkan kita sebut an-nazofah minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita meletakkan dalam iman itu perkara bersih itu, menjaga kebersihan, kesucian itu merupakan perkara yang utama. Tetapi bila tengok pada realitinya, kenapa negara-negara Islam tidak berlaku sedemikian? Sudah environmentnya tidak bersih. Kemudian persekitaran, cara dia memerintah kerajaan, cara dia menguruskan kerajaan pun tidak nampak bersih. Rasuah berleluasa. Jadi saya dapat tengok di sini, dari segi matlamat berpolitik itu telah salah. Sebab itu
daripada 2 minggu dulu saya sudah sebutkan, apabila kita nak melibatkan diri sebagai seorang politician, sebagai seorang ahli politik, apa tujuan kita? Kalau tujuan kita nak dapat nak dapatkan kuasa sebab di situ ada ghanimah, kerana di situ ada harta rampasan, harta yang begitu banyak dan sebagainya, maka kalau itulah matlamat kita, inilah yang akan berlaku. Tetapi kalau matlamat kita terlibat dalam politik untuk mendapatkan kuasa bagi memakmurkan negara, ini saudara saya, dan dapat menjadikan negara kita satu negara contoh yang boleh diikuti oleh negara-negara orang bukan Islam, maknanya negara bukan Islam tengok negara Islam, dia respect, dia hormat, ya, apa yang dari segi teorinya agama kita bercakap, suruhan agama kita dipraktikkan oleh orang yang beragama Islam itu. Persoalannya isu apa itu hari ini, terus saya nak sebutkan di sini, ya apa itu, di negara-negara Islam majoriti hari ini tergolong dalam negara-negara sedang membangun. Tidak ada pun dalam negara Islam ni dalam kategori negara maju dari mana kita tak nampak lagi dari sudut itu. Dan begitu juga apa itu cara kita menguruskan negara dari sudut pertahanan. Saya bagi satu contoh. Kalau kita tidak mahu diperkotak-katikkan oleh negara luar, negara Islam mesti kuat. Bila dia kuat, baru negara lain rasa gerun, rasa kita ada izzah, rasa makna kemuliaan. Ya, dalam Islam, dalam Quran pun sebut wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, maknanya Islam nakkan kita ini menjadi orang yang kuat lah. Kalau menjadi negara yang kuat, disebutkan kesan dalam ayat ini, kuda-kuda yang bertambat, mana kita bersiap sedia dengan segala kekuatan yang ada. Cuba saudara saya tengok berapa buah negara Islam yang kita boleh banggakan dari segi teknologi persenjataannya. Saya bercakap benda ini sebab saya mengkaji, saya belajar dulu saudara saya. Saya mengambil bidang pertahanan Islam selain pada bidang politik ini. Saya mengkaji senjata-senjata dalam yang dicipta oleh negara Islam, yang dibeli pada negara luar dan sebagainya. Saya nak sebutkan kepada saudara saya di sini, kan, kalaulah negara Islam nak cipta jarum pun tak boleh, contoh je lah, kan apa tu kita bersumpah demi masa, kita tak boleh buat jarum jam pun, saya nak sebutkan, ya, kalau itu pun kita tak mampu buat disebabkan oleh masa kita, kan, nak berebut kuasa, nak menjadi seorang ahli politik, nak sebut merebut kuasa kerana di situ ada lubuk duit dan sebagainya, kita merasakan sedemikian, akhirnya masa-masa kita itu terbuang begitu saja dengan perebutan kuasa sedemikian, sehingga terlepas pandang untuk mencipta kegemilangan. Sebab itu sayang sekali umat Islam hanya sekarang ini hanya beretorik kegemilangan masa lalu, tetapi gagal untuk mencipta kegemilangan masa kini dan akan datang berpandukan kegemilangan yang telah dicipta pada masa lalu. Terus saya kalau nak cakap lagi jadi panjang. Kita tunggu buku Prof. Ustaz Fawaz, ya, kalau kita mendengar ucapan atau hujah yang dibawakan oleh Prof. Ridwan tadi, pada hemat saya senada dengan Prof. Mahdi Dr. Khalid, dan adakah nanti ada, ini tidak direncanakan, kelihatannya ke semua panel hampir saja berada dalam halaman, ya, on the same page, cuma pengolahan dan sisi pandangnya agak berbeza. Adakah bererti kita dengan merungkaikan sedemikian, kita undermine, kita meremehkan hakikat bahawa hari ini kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan yang mewakili Melayu Islam? Apakah kita undermine status quo dengan polemik sebegini pada hari ini? Saya bimbang. Sebelum saya cakap itu, saya bimbang apa yang dibicarakan tentang masa depan kerajaan Islam. Seperti kata penyair Arab, dia kata la in kharta bi abain dawi nasab bin sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau kamu menyatakan berbangga dengan bapa-bapa kamu yang hebat itu, betul kamu cakap benar, memang mereka hebat, tapi kamulah sebaik-baik orang yang dilahirkan oleh mereka. So kita bimbang, bapa-bapa kita semua hebat-hebat, tapi kita adalah orang yang paling teruk yang mereka lahirkan.
So jadi kita kita bimbang ke arah sedemikian. Dan ada mind terhadap kerajaan sekarang ni, dia berlaku berdasarkan prestasi. Semua orang akan melihat kepada prestasi. Hatta kalau kita belajar psikologi pun orang tidak melihat kepada words, orang melihat kepada body language. So ini di antara benda yang perlu kita kembali kepada marja'iyah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disebut sebagai senario senario ahsaniyah. Al-ahsan wal-ihsan. Faridatun ghaibatun anil ummah. Ya, seperti kata ulama Syekh Al-Qaradari, iaitu al-ihsan dan ahsan, kewajipan yang telah hilang daripada umat Islam. Ini yang yang berlaku hakikat sekarang ini. Sebab itu saya tidak menyatakan ketuanan Melayu itu apa kita katakan salah. Saya kata kalau ditakbirkan sebagai satu ganasan itu saya tidak terima, tapi kan sebagai hak, sebagai tuan, sebagai pemerintah itu tidak ada masalah sebab hukuk. Sebagai satu hak, tapi bukan satu sebagai satu ta'ali, sebagai satu benda kesombongan untuk kita mengatasi orang lain seperti berlaku di dalam negara-negara yang lain. Sebab itu kita perlu memperbetulkan kefahaman, sebab kita sebenarnya masih dalam kerangka politik Malaysia. Kalau kita buka kepada politik dunia, kita perlu kepada kerjasama yang cukup banyak mengembangkan minda kita. Kadang-kadang kita bercakap di Malaysia, lain ada kita. Bagi overseas, lain pula. Banyak orang politik begitulah. Jadi tak, kita tidak ada kerangka seperti yang disebut oleh doktor, apa nama dia, Dr. Muammar. Kerangka yang jelas. Tapi sekarang ni maksud dia, bila pemimpin kita bercakap di Malaysia, wah, lain ya. Bila pergi antarabangsa, dia wajah yang lain. Jadi kita tidak faham apa rentaknya. Mana-mana pemimpin begitu. Sebab itu sebenarnya geopolitik mesti dipandang kerangka yang menjadikan yang pertama perpaduan umat Islam itu dibentuk dalam bentuk akidah yang satu, negara yang satu, walaupun berbeza pendapat, agree to disagree, itu kita kena terima. Kita tidak akan dapat menyatukan siapa-siapa, Allah Ta'ala cipta kita begitu. Tapi takkan tidak ada titik pertemuan. Dan kita kena membahaskan titik pertemuan kita sangat banyak. Kita boleh membahaskan ketamadunan Malaysia sebagai satu bidayah. Sebab kalau ikut kajian di Amerika tahun 2070, Tuan Syed, agama Islam menjadi agama yang paling terbanyak penganut dia. Ini dibuat kajian di Amerika. Dan saya terjemahkan ucapan Syekh Al-Qaradari di hadapan Sultan Nazrin. Dan saya terjemahkan di hadapan apa dia, yang mulia apa dia, yang Timbalan Tuan Agong Sultan Nazrin, dan kita bacakan di hadapan dia. Maknanya persediaan kita sekarang ni bukan Malaysia sahaja. Kerana tahun 2070 kajian ini dibuat di markas di Amerika. Ada lagi, saya letak di FB saya terjemahan Syekh Al-Qaradari yang dibentangkan di Convention Ulama Perak. Saya tak tahu dia buat Convention Ulama cendekiawan. Jadi kalau kita baca lebih luas, maknanya tahun 2070 umat Islam akan menjadi angka yang paling banyak. Sekarang kita 1/4, mungkin 2/3. Jadi kalau kita masih membicarakan tentang bentuk Melayu, macam mana kita nak berinteraksi dengan dunia yang akan masuk Islam ramai-ramai? Dan itu yang bisyarah yang disebut oleh Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walaupun ada hadis dalam apa dia menerangkan akhir zaman akan keluar balik orang Islam daripada Islam ramai-ramai. Tapi kita ambil benda yang mubasyirat, benda yang menggembirakan kita. Kita selalu membicarakan benda yang menakutkan, Islam akan lemah, Islam akan lemah. Dan kan hadis-hadis yang menunjukkan kepada la yablughana hadzal amru kama balagha lail wan nahar, Islam akan sampai ke pelusuk dunia seperti mana malam dan siang sampai. So maknanya kita mesti membesarkan world view kita. Malaysia sebagai satu wasilah, bukan matlamat. Jadi bila kita membahagikan, kalau kita belajar usul fiqh di sana ada al-ahkam maqasidiyah wal-ahkam wasiliyah dia panggil. Sejarah ada ahkam maqasid. Apa yang paling yang kita target dan apakah wasail lil wasail hukmul maqasid yang kita perlu tahkikkan. Sebab itu saya bimbang apabila kita boleh dipanggil pas setiap benda ada wazan dia, fiqhul mizan. Kita boleh bahas Melayu, negara Islam, Malaysia, tapi mesti pada kadarnya. Berapa persen kita boleh bahas? Dan kemudian kita kena naik atas lagi. Takkan nanti tahun 3000, nanti sekarang 2020, tahun 3000 kita masih lagi bincang ketuanan Melayu. Kita mesti dalam bentuk kerangka Islam yang akan memerintah dunia ini mesti mempunyai wadah yang bau. Kalau katalah Melayu bawa pun, tapi bukan dalam versi kita akan memelayukan orang.
Yeah. Tetapi kita akan menyebar, kita wasilah, kita kapal, kita bahtera Nabi Nuh yang yeah. akan yang akan membawa rahmat, yang membawa keadilan, sinar. Saya teringat para sahabat Rasulullah SAW bila keluar dari Madinah pergi ke Parsi, mereka menukar pakaian mereka dan memakai seluar-seluar orang Parsi. Dia tidak memakai jubah lagi. Okay. Tapi dalam masa yang sama mereka mempertahankan tanah-tanah apa orang Parsi ni jangan bagi semua kaum Arab. Habislah orang Parsi. Di situ kita mempertahankan hak mereka, tengok. Bukan ketuan yang hak mereka. Jadi kita minta kepada orang yang apa lain faham, maksudnya bumi ni ada tuan dia, tapi bukan dalam bentuk kesombongan, penindasan, tapi dalam bentuk hak. Yang dipanggil sebagai hak kaumiah juga dibahaskan oleh Al-Imam Hasan Banna rahimahullah. Sebab bila kita meletakkan satu benda yang tidak pada tempatnya, yang kita namakan sebagai fiqhul mizan, sebab siasah ni kata Al-Imam Imamul Haramain dalam kitabnya Riyatul Umam, kebanyakan politik adalah zanniyah, asas qat'iyah. Ya, dia adalah zanniyah. Sebab tu kita tengok berubah. Dulu pemerintahan sebegini, kemudian begini, kemudian kita dah tukar daripada raja separa dia punya perkuasa dia. Akan datang kita tak tahu, dawamul hal minal muhal. Saya sebagai orang yang terlibat dalam fiqh, saya bukan kata saya bersetuju, tetapi kadang-kadang kita terfikir, eh kalau jadi macam ni apa perlu kita buat? Sebab fiqh bukan hanya bincang dalam keadaan tenang, bukan hanya bincang dalam keadaan, misalnya kita sekarang kita sebut contoh, akan datang misalnya apabila Perdana Menteri Malaysia wanita. Apa yang jadi? Kita akan fikirkan. Ya. Adakah kita masa tu PM dia perempuan dah. Kita duk kata haram, haram. Nak bincang haram lagi ke? Jadi ada benda yang kita kena bincang dari sudut akademik, tapi kena bincang dari segi sudut fake reality. Sekarang ni kita tak boleh nak nafikan. Ya. Orang Melayu tinggal 55%. Okey. Kita nak halau depa balik pergi China pun saya rasa satu susah sebab kita ada kontrak. Mana kontrak sosial yang kalau kita nak terminate sebagai rakyat, satu benda yang akan ada kontroversi. Dan masyarakat berkisar ada 45. Kita berinteraksi dengan wakaf. Okey. Wakaf sekali tidak menerima untuk kita nak kembali kepada zaman dulu. Oh, semuanya adalah pada orang Melayu. So tentu kita tengok siapa-siapa pemerintah ada kementerian dibagikan kepada orang bukan Islam sikit. Dan itu berlaku di zaman Abbasiyah. Memang orang Yahudi diberikan sebagai mereka jadi menteri. Walaupun orang kata bukan hujah, tapi dia berlaku. Dia panggil Al-Waqa' Aqwa Syahidin. Benda yang berlaku itu adalah dalil yang paling kuat. Dan ada mahkamah yang tersendiri. Cuma yang penting kita menjaga mabadi. Jangan siapa yang melintasi Al-Khattul Ahmar. Kerana ini yang kita kena ajar orang bukan Islam. Ta'ayus silmi yang orang panggil sekarang ni. Sebab kita sekarang ni tidak boleh hidup di dalam keadaan kucak kacir. Sebab kucak kacir tidak mencipta pahlawan. Kita sekarang ni berhajat kepada al-silmi. Udhulu fi silmi kafah, keamanan. Dalam hadis, meriwayatkan hadis yang sahih. Dia panggil apa? Al-Muslim, ialah apa? Antukri as-salama ala man arafta au ala man lam ta'rif. Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari meriwayatkan maksud as-salam itu maksud dia bukan hanya memberi salam tetapi juga memberi keamanan. So, di sini kita akan melihat saya yakin kerajaan Tuan Islam Melayu ni menjadi satu wadah untuk menyinari alam. Bukan setakat di Malaysia, bagi saya kerangka kita sebab kajian menunjukkan tahun 2070 Islam akan masuk, orang akan masuk Islam ramai-ramai dengan fitrah dan akal. Bukan dengan daulah. Sebab tu saya ada satu istilah yang mungkin boleh dikaji. Saya ada dua istilah yang kita kena bawa. Islam bidaulah, Islam bila daulah. Dengan negara dan tanpa negara. Islam dengan daulah, tapi ada Islam yang lebih besar, Islam bergerak tanpa daulah. Sebab yang di Amerika kita tidak ada daulah, tapi Islam masuk. Sekarang ni berjuta-juta. Di Korea, di sana, rupanya Islam ini lebih besar daripada daulah. Dalam masa yang sama, dia tak menafikan daulah. Itu saja. Kadang-kadang orang kata di sekul, bukan sekul. Saya merenung, rupanya subhanallah, Islam ini lebih besar daripada daulah. Tak boleh bergerak secara daulah, dia bergerak secara aman. Sehingga semua orang patuh kepada Islam seperti mana yang berlaku pada kerajaan Mongolia. Mereka tawar negara Islam, akhirnya kerajaan kufar itu masuk Islam. Tanpa ada peperangan di sana. Rupanya hidayah ini bukan satu bentuk, dia ada kepelbagaian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jalan kepadanya itu sebanyak mana pernafasan. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Fiqhul waqi' itu harus dipertimbangkan melihat kepada realiti semasa. Kita mula menuju ke minit-minit yang terakhir. Saya ingin memberikan peruntukan 2 minit kepada setiap panel merumuskan. Sebelum saya memberikan sedikit sinopsis yang saya harap akan dapat dilentur, dibentur dan dibentuk oleh kesemua panelis sebagai buah fikiran
take home idea yang saya sebutkan. Saya ingin baca dulu komen daripada Yasir Muhammad Mustafa. Yasir, kita kongsikan dulu. Yasir mengatakan laungan Melayu Islam ini yang dipujakan oleh parti politik tentu telah memburukkan nama Islam dan bangsa dan menyusahkan usaha menarik Islam kepada bukan Islam. Dan ketidakadilan yang tular kini terma Melayu Islam itu dilihat sebagai simbol rasis dan keburuhan agama oleh yang lain. Nama Islam atau Melayu tidak sepatutnya dibenarkan untuk digunapakai oleh mana-mana parti politik. Saya menganggap ini pandangan peribadi dan seringkali saya ulang-ulang pentas dialektika ini kita ingin meraihkan kepelbagaian pandangan tanpa perlu kita bersetuju. Jadi saya menganggap pandangan yang dibawakan oleh saudara Yasir Mustafa itu tadi bebas saja untuk kita bicarakan, melainkan ia tersasar daripada batas-batas adab yang ada. Justru saya tidak mengharapkan panel memberikan ulasan penuh kepada saudara Yasir, cukup untuk kalau boleh menyentuh di sana sini, kerana saya kira inti utama Yasir itu mengatakan bahawa Islam itu apabila dijadikan jenama maka ia boleh menjadi liability, kira begitulah yang dibicarakan. Tetapi saya juga masih gusar, ini yang saya mohon kepada semua panelis dalam tempoh 2 minit. Saya nak bermula selepas ini dengan mungkin sebab tadi Ustaz Fawaz baru saja bercakap, saya nak beralih kepada Prof. Madia dahulu, kemudian Prof. Ridwan, Ustaz Fawaz, barulah saya akhiri dengan Saudara Nizam nanti. Saya masih ada kegusaran kerana umat Islam rata-ratanya dengan kapasiti dan ruang polemik yang sangat terbatas, kita tidak dihidangkan dengan wacana yang sebegini. Dan kalaupun dibawakan wacana di peringkat sebegini, ia seringkali dibaca mengikut kotak-kotak dan juzuk-juzuk yang sudah sedia ingin di raikan. Maknanya ni Ustaz Fawaz ni tak boleh ni, dia dah memang kan, dia dah bukan kita dah. Jadi dia akan cepat dilabelkan kembali walaupun kita cuba nak bawa perbincangan itu melewati batas parti yang ada. Dan saya setuju bahawa dan itu juga niat di sebalik dialektika. Tetapi mengambil kira apa sebut ya, kekangan-kekangan sama ada persepsi kah, kapasiti bermujadalah, ruang mujadalah juga tidak subur sebenarnya di Malaysia. Saya menganggap media arus perdana itu sudah pun punya pemilikannya, jadi ia juga sudah dijalurkan mengikut apa yang diingini oleh the powers that be, menyebabkan saya selalu menyebut istilah ini systemic dumbing down of the society. Dan kerana itu kadangkala ada orang mengatakan dialektika adalah merupakan satu bentuk rebellion. Bagi saya bukan rebellion, tapi saya menyebutkannya sebagai pencerdasan umat. Justru apa bekalan terbaik yang boleh diberikan dalam tempoh 2 minit kepada setiap panelis supaya ia menjadi buah fikiran kepada memahami realiti khalayak yang menonton ini dengan semangat dan kecenderungan untuk mendukung secara bulat, total, tanpa ada, yalah Ustaz Fawaz dia dah terbuka sikit kan, sehingga kan dia sendiri pun dilabelkan pelbagai. Jadi saya nak berikan ruang kepada siapa tadi saya sebut siapa dulu ya? Prof. Madia dulu ya saya sebut. Silakan Prof. Madia, mungkin dalam sekitar 2 minit begitu. Buah fikiran yang boleh difikir dibantu untuk rakyat seluruhnya. Ya, saya ingin menyeru khususnya kita di persimpangan jalan pada hari ini di mana kita telah mengalami perubahan besar dalam konteks politik negara. Kita perlu melakar satu gagasan politik yang baru dan kita mahukan politik baru ini betul-betul berkiblatkan Islam, bukan jenama sahaja tetapi betul-betul beridentitikan Islam. Oleh kerana itu kita tak boleh hanya sekadar meletakkan baju sahaja, tapi kita kena melihat kepada substance, esensi politik Islam itu. Dan bercakap tentang politik Islam ini bukan setahun dua tahun punya sejarah, dia lebih 1,000 tahun. Kerana itu kita ada warisan korpus ilmu yang cukup besar, dan di antara warisan korpus ilmu itu ada idea-idea, ada gagasan-gagasan besar, ada karya-karya besar atau karya-karya agung, falsafah politik Islam dan ilmuwan-ilmuwan besar dalam politik Islam. Oleh kerana itu luangkanlah masa khususnya generasi muda ini untuk sedikit sebanyak menggali warisan keilmuan itu untuk kita mendapatkan kerangka yang jelas. Kalau kita nak perjuangkan politik Islam, kerajaan Islam,
maka perlu ada wacana yang segar berdasarkan keilmuan, bukan kulit, ya, bukan luaran, tetapi betul-betul mengakar kepada tradisi. Ya, kita boleh yakin dengan apa yang kita cakap, bukan hanya sekadar slogan-slogan kosong. Itu pertama, ya, kita perlu melihat kepada wacana keilmuan Islam itu betul-betul disegarkan, dibugarkan. Kita tak mahu contohnya kesilapan yang berlaku di Mesir. Gerakan Islam dapat menguasai tetapi gagal untuk membina wacana yang baru. Dan seperti tidak berada dalam realiti, cuba menafikan realiti. Jadi itu yang penting untuk kita lihat. Kalau kita ada kerangka itu, kita ada ilmu itu, maka kita dapat mengurangkan politik kepartian, politik sempit, politik ta'asub, politik fanatik, politik perpecahan. Sebab kita akan lebih berlapang dada. Kita tahu bahawa perjuangan Islam bukan perjuangan politik. Perjuangan politik bukan perjuangan Islam. Kita tak boleh letakkan Islam dalam kerangka politik yang sempit. Justru politik itu adalah untuk Islam. Maknanya Islam, politik menjadi alat untuk agama. Yang itu yang dalam kerangka Islam ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Nasihatul Muluk itu. Jadi politik dan negara itu tujuannya adalah untuk memelihara agama, untuk menjadi pagar kepada agama. Ya, jadi tujuannya adalah agama, bukan politik. Jadi dalam konteks sekuler terbalik. Justru itu lebih mudah untuk agama itu dipolitikkan seperti yang berlaku di Amerika baru-baru ini. Agama yang menjadi alat untuk politik. Sering berlaku di mana-mana, bahkan di negara umat Islam juga, agama yang menjadi alat kepada politik. Jadi perkara-perkara seperti ini dapat kita elakkan apabila kita ada ilmu, ada kerangka yang jelas. Yang kedua, kita perlu meletakkan ilmu dan kebenaran itu menjadi alat yang menyatukan kita, budaya ilmu. Jadi kita menghormati ilmuwan, kita menghormati hujah-hujah yang benar dari mana pun datangnya. Keterbukaan, openness. Jadi kita bukan oh ini dari parti si fulan, dari parti si fulan. Tidak, kita menghormati dari mana saja. Tidak semestinya orang itu dari parti kita baru kita dengar. Selalu yang berlaku bila kita terlalu jumut, terlalu dibatasi, seolah-olah di luar sana tidak ada Islam, hanya dalam parti kita saja ada Islam. Begitu juga di luar sana tidak ada Islam, hanya dalam jamaah kita saja ada Islam. Jadi Islam itu dibatasi pada jamaah yang sempit, dan hujah-hujah agama juga digunakan untuk tujuan-tujuan itu. Jadi semua ini tidak berlandasan kepada ilmu dan kebenaran. Jadi kalau kita ingin belajar, pastikan kita menggali daripada ilmuwan-ilmuwan yang besar, dari ulama-ulama yang besar. Kita fikir, kita bercakap tentang prinsip di situ yang merentas zaman. Sebab sumbernya adalah wahyu, sumbernya adalah ajaran Rasulullah SAW, dan dia bukan perkara yang boleh berubah setiap masa. Prinsip-prinsip ini dia kekal. Kalau ijtihad-ijtihad, dia berubah. Ada yang perkara-perkara yang disebutkan oleh Ustaz Fawaz tadi berubah, tapi prinsip itu dia bukan sesuatu yang sepatutnya berubah. Kalau prinsip kita sentiasa berubah, maknanya kita tidak lagi berpegang kepada ajaran yang asal yang diwariskan daripada Rasulullah SAW. Itu sajalah, Mas. Ya, silakan Prof Ridwan. Saya melihat apabila Ustaz Fawaz bangkitkan tadi kajian yang dibuat oleh PEW, Pew Research Center,
berpengkalan di Amerika Syarikat. Pusat kajian ini mengatakan pada tahun 2050 agama Islam akan menyamai bilangan agama Kristian. Sebab sekarang ini agama Kristian lebih kurang 2 bilion sikit saja. Islam lebih hampir 2 bilion. Jadi pusat kajian mengatakan dalam tahun 2070, maknanya 2070, agama Islam akan menyaingi, maknanya menjadi agama penduduk yang terbesar di dunia. Saya tidak menafikan kajian ini. Cuma saya nak sebutkan, sebagai umat Islam ni kita tak perlu tunggu tak sampai tahun 2070 sebagai yang dikaji. Tetapi kalau kita berjaya menunjukkan satu contoh yang baik, dia menjadi lebih cepat daripada itu lagi. Kalau seluruh negara Islam dapat menjadi contoh, saya rasa kita tidak perlu tunggu sampai tahun 2070. Dan ketika saya berada di IKIM, menerima kunjungan Alvin Toffler, seorang pakar yang meramal, orang yang meramalkan. Dia mengatakan, ini saya nak put kata-kata dia aja Tuan Syed kan. Maknanya center Islam, makna pusat Islam yang orang melihat di negara Arab, saudara Saidnya ada kaitan dengan Arab sih kan. Dia kata akan berubah ke alam Melayu jika orang-orang Melayu berjaya menunjukkan contoh yang baik dalam memerintah sebuah negara. Jadi negara-negara Melayu yang disebutkan itu sudah tentulah antaranya Malaysia, Brunei dan Indonesia yang kita lihat. Dan melihat kepada kata-kata itu dan kajian yang dibuatkan oleh di Amerika itu, saya rasa dia tidak apa itu maknanya ia boleh menjadi realiti sekiranya kita ada kemahuan untuk menunjukkan melaksanakannya. Sebab itu pada saya saya sentiasa positif apa itu cara saya. Kalau umat Islam di Malaysia ini mencaci, kalaupun gagal mencari titik pertemuan, persamaan, itu yang saya sebut dulu, sekurang-kurangnya kita pandai menguruskan perbezaan ini. Ini yang perlu kita buat. Politik Melayu Islam hari ini mesti pandai menguruskan perbezaan parti-parti politik yang wujud ini, supaya mereka menjadi lebih kuat. Sebab saudara Syed kena ingat, apabila kita tidak kuat, itu yang sekarang ni huru-hara jadinya tu. Bila buat mi kari ada walaupun dinafikan, saya nak sebutkan mi kari babi ini bukan benda baru. Ini benda yang tak telah berlaku lama. Dulu kita disebut dengan apa tu apa tu dalam mi itu ada kaki katak dan sebagainya. Itu yang saya sebut. Dalam soal keadilan kepada bukan Islam ini, saya fikir ya kerajaan yang ada hari ini daripada dulu sampai sekarang, saya rasa sudah memberikan keadilan yang begitu baik apa tu kepada orang-orang bukan Islam. Cuma sekarang ini yang kita nak lihat, kenapa majoriti Melayu Islam ini tidak terbela? Ini yang saya sebut. Kenapa dalam sebuah negara Islam, kerajaan yang dominasi Melayu Islam ini apa tu kita tidak menjadi pengeksport lembu ataupun daging lembu ataupun daging kambing, tetapi kita menjadi pengeksport daging babi. Jadi perkara-perkara begini apa itu yang perlu kita lihat apa itu secara serius supaya kita benar-benar dapat dilihat sebagai sebuah negara yang benar-benar boleh dicontohi ini. Saya cukup bimbang. Kalau kita gagal, saya nak habis ni, Tuan Syed, apa tak? Dengan keadaan hari ini ni, kalau kita masih lagi apa tu tidak berjaya menguruskan perbezaan ini, menguruskan negara kita dengan baik ini, keadaan kita semakin lemah,
saya bimbang walaupun kita apa tu nampaknya seolah-olah kita ini majoriti dari segi bilangan, tetapi dari segi apa tu realitinya kita menjadi minoriti. Saya sudah tulis dan saya sudah sebutkan sebelum ini kita menjadi minoriti walaupun dalam majoriti. Sebab itu masa sekarang ini saya nak sebutkan bukan ya. Teori lagi. Sekarang ini untuk kita buat cara praktikal untuk menguruskan perbezaan ini supaya kita dapat mencerminkan, melaksanakan apa yang sepatutnya kita buat dalam sebuah negara yang majoritinya adalah Melayu Islam, supaya kita boleh menjadi contoh. Dan saya terima kasih. Ya, Ustaz Fawaz, silakan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Syed, dan saya amat seronok dapat bertemu dengan otak-otak yang pakar-pakar dan mengajak ambil faedah daripada Prof, daripada Dr. Ridwan, daripada Tuan Nizam, daripada pencambahan pemikiran yang kita dapat pada malam ini. Dan kita mengharapkan daripada pemikiran ini menjadi konsep dan akhirnya dia menjadi satu satu guideline kepada tindakan-tindakan politik seterusnya untuk membina siasat Rashidah kepada politik yang matang. Ya, Tuhan pun ajar kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi ar-rusydu itu penting di dalam menangani kita katakan semua isu-isu politik yang akhirnya kita tengok dia mentahkikkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena faham bumi ini untuk semua, wal arda wada'ah lil anam. Cuma pengurusan itu yang betul diletakkan pada tempatnya, dan saya yakin kita kena membahagikan di antara maqasid dan juga wasilah. Kadang-kadang kita meletakkan wasilah di tempat maqasid dan maqasid di tempat wasilah, itu yang menjadikan tidak berlaku kematangan. Kita melihat misalnya banyak isu yang parti-parti politik sama ada kerajaan dan juga pembangkang boleh duduk semeja. Kita tengok isu KBSP saja, alhamdulillah pembangkang dan juga wakil kerajaan boleh duduk semeja. Makna itu isyarat kepada ada benda yang kita boleh mengatasi. Kita overcome apa nama dia parti-parti, sebab parti-parti ini adalah ahzab. Adalah mereka yang rulkan kepada gerakan politik. Dan politik ini satu benda yang penting dalam sejarah Islam. Jadi saya yakin insyaAllah kalau semua parti-parti kerajaan dan juga pembangkang, mereka ada ruh. Ruh kepada sayang kepada negara ini, baik Islam dan bukan Islam. Sebab orang bukan Islam ni laisu sawa'an min ahlil kitab. Itu nas daripada Quran. Takkan sama level mereka. Ada yang benci Islam, ada yang tidak benci Islam. Kalau mereka boleh bersama dengan kita membangunkan negara, dengan mengetahui soal-soal rasis, dan kita kena memahami setiap agama lain. Kita faham agama lain dan orang lain faham agama kita. Yang menjadi masalah kadang-kadang saya juga menasihati orang bukan Islam, kami faham agama kamu, kamu tak nak faham agama kita. Itu juga perlu diajarkan kepada mereka dengan menyediakan ruang dialog. Sebab bagi kita, kita tidak ada masalah. Kita tidak akan takut kalau kita salah, kita perbetulkan. Maknanya kebenaran ini boleh Allah Ta'ala letakkan kepada siapa mana-mana pihak. Al-Imam Syarani mempunyai kata-kata hikmah yang luar biasa. Apabila seorang Muslim masuk ke dalam sebuah negara bukan Islam dan mereka meletakkan satu undang-undang yang adil, maka ikutlah undang-undang tersebut kerana Allah Ta'ala telah letakkan kebenaran di atas lisannya. Jadi daripada konsep yang diletakkan oleh Imam Syarani ini, seorang awliya Allah, seorang faqih syafi'i yang besar, menerangkan prinsip kita menilai kepada kebenaran, kepada keadilan, walaupun bukan datang daripada orang bukan datang yang datang bukan daripada orang Islam, tetapi kita masih beriltizam. Dan benda itu yang kita ajarkan kepada orang bukan Islam. Kamu sekarang ni, kamu tidak akan terima agama kami, kamu tengoklah kebenaran. Kalau benda yang kami bawa ni elok, kamu terima. Ini asyik saja benda kita bawa, dia mempersoalkan. Itu yang bahaya ini, yang disebut sebagai tidak menghormati muqaddasat. Yang ini yang kita perlu latih kepada masyarakat sehingga kita mampu membina negara Malaysia yang kuat. Sudah-sudahlah benda yang lampau. Create your future from your future, not from your past. Saya yakin insyaAllah pada malam ini liqa' yang sangat baik. Banyak titik pertemuan yang kita, saya rasa kita boleh bawa, dan saya harap pemimpin-pemimpin masyarakat, saya rasa sudah tiba masanya. Sampai bila kita nak lalai, jalan sudah terbuka. Yang penting mereka bekerjasama insyaAllah mampu membina negara yang baik. Buang sifat dendam, buang sejarah yang lama. Sejarah tak dapat buat apa-apa. Yang penting rakyat yang menjadi asas kepada negara kita. Wallahu'alam. Terima kasih. Saudara Nizam, silakan. Saya ingat satu ringkasan saya tu.
kalau kita nak melihat satu negara tu, kita lihatlah pada pemimpin dia. Dan kalau kita nak tengok bagaimana rupa bentuk pemimpin dia, kita tengoklah pada rakyatnya. Jadi tonjolan kepada apa yang kita gambarkan kepada negara kita sekarang dan juga kepada pemimpin kita sekarang itu adalah juga satu cermin kepada bagaimana rakyat itu sendiri. Saya ingat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu dia tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Dalam konteks politik pada hari ini, satu masa dulu kita kata apa pun yang berlaku, kerajaan itu tidak berubah, politik kita status quo. Tapi kita telah melihat dalam tempoh setengah dekad ini bahawa perubahan politik itu boleh berlaku, dan bukan sahaja sekali tapi sudah berubah beberapa kali. Jadi persoalannya itu adalah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada situ. Dan bagi saya adalah kenapa perubahan itu berlaku sebenarnya, intipatinya adalah kebolehan rakyat itu sepatutnya menilai tentang persoalan kebolehan pemimpin itu untuk menguruskan amanah. Jadi apabila kegagalan dia menguruskan amanah itu, itu yang memberi implikasi kepada kita secara keseluruhan. Tetapi malangnya kita punya sudut pandang juga itu masih kepada, balik kepada perbahasan awal kita itu, pada nilai-nilai yang kosmetik, yang form, yang bersifat luaran, bersifat retorik tentang jenama brand mana yang lebih baik, yang lebih Islam, yang lebih Melayu dan sebagainya. Dan kita tidak melihat kepada nilai-nilai yang perlu wujud kepada pemimpin itu sendiri. Dan dalam waktu yang sama, dalam konteks politik kita juga, kita mempunyai satu keterbatasan bagi pandangan saya, bahawa politik kita ni ataupun pilihan politik kita ni digaris bawahkan ataupun dihadkan kepada bukan pada jenis watak pemimpin tu, tetapi juga tentang parti politik. Rakyat kita terpecah dengan begitu begitu jelas tentang parti politik. Jadi kalau kita ada seorang calon yang hebat dengan nilai yang baik, dengan karakter yang baik, dengan sumbangan yang besar kepada rakyat, kepada masyarakat, tetapi kalau dia tidak berada pada mana-mana parti politik, dia tidak akan dapat naik sebagai seorang pemimpin. Itu garis bawah yang ada dalam politik negara pada hari ini. Jadi saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Dr. Khalif Muammar tadi, itu untuk kita perlu mengubah kerangka politik yang baru. Bagi saya itu satu cabaran yang besar. Anda kata kita nak merubah tu, kerana adakah perubahan itu boleh berlaku dalam parti politik macam mana yang Bung Mohtar cakap dalam politik, dalam PRU Sabah itu, bahawa UMNO telah belajar daripada kesilapan. Apa pelajaran tersebut yang kita perlu faham dan bagaimana taubat itu direalisasikan sebagai satu contoh, dan bagaimana kita, adakah kita ada pilihan lain daripada persoalan memilih parti politik. Jadi bagi saya, again, yang terakhir sekali, bila kita bercakap tentang nilai yang sepatutnya ada pada kerajaan Melayu Islam ataupun kepimpinan Melayu Islam, dia ke arah mana yang kita harus lihat, bahawa kita harus membezakan di antara politik nilai dengan politik fasad ataupun politik yang merosakkan, dan kita karakter-karakter nilai ini yang patut kita lihat pada seorang pemimpin, ya, yang mana yang disebut daripada awal tadi, adakah mereka mampu memberi keadilan, memaknakan kemanusiaan kepada semua, menunjukkan keluhuran budi, menampilkan hikmat kepada rakyat, kepada masyarakat, menunjukkan nilai integriti, tadbir urus yang baik, menjaga alam sekitar, memperkasakan ekonomi, menangani kemiskinan, memberi keamanan, meninggikan ketamadunan, menambah nilai dalam sains dan teknologi. Adakah itu karakter-karakter yang kita ada dalam menilai pemimpin kita? Jadi persoalan itu, anda kata itu tidak berubah dalam masyarakat, balik kepada intipati awal yang kata-kata awal yang saya sebut tadi, satu negara itu dilihat kepada pemimpinnya, dan seorang pemimpin itu dilihat kepada cerminan kepada rakyatnya. Jadi kalau
begitulah rakyatnya, maka begitulah pemimpinnya dan begitulah negara yang 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 terhasil. Jadi rakyat harus memikirkan yang lebih, kalau mereka betul-betul berhajat kepada sesuatu yang hebat dan tinggi, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi standard kepimpinan, standard kenegaraan itu perlu diletakkan, tidak boleh dikompromi dengan dengan persoalan-persoalan yang yang merosakkan. Itu saja konklusi saya. Saya merasakan macam harus dipanjangkan untuk setiap seorang. Apakah boleh barangkali Dialektika TV ini membangunkan suatu program sisipan sebagai spin-off. Saya ingin saja bersantai-santai dengan keempat-empat panel dan ya, mungkin sambil teh tarik. Saya tak tahu Prof. Madia Dr. Khalif ni teh tarik kah? Boleh mengetik kah? Boleh, boleh bincang-bincang, kerana barangkali dengan casual itu ada sisi pandang lain yang tidak tidak diacukan sebegini. Dan sekaligus saya juga ingin mengajak kepada semua penonton Dialektika juga boleh menjadi ahli tetangga dengan mengunjungi dan juga menyertai kami di Dialektika TV Tetangga. Itu merupakan grup Facebook yang kami bangunkan kerana kami berhasrat agar kandungan-kandungan masa depan di saluran ini adalah merupakan kandungan yang sifatnya bottom up, merupakan kandungan yang berakar daripada akar umbi dan bukannya topik-topik dan tema-tema yang kami tuang, kerana kita menghajatkan supaya inilah ruangnya pendemokrasian, ruang idea-idea yang berada secara organik dalam kalangan masyarakat itu dapat kita angkat, dan kalau ada ilmuannya yang boleh menitik pandangan itu, barulah kita akan bawa polemiknya supaya ia lebih tersusun dan ada kerangka. Kerana kita bimbang kelihatannya polemik masyarakat terlalu dikotak-kotakkan dalam kerangka parti sehingga kan tidak kelihatan objektiviti. Kerana itu kami masih menawarkan kepada semua penonton yang memberikan sisipan video maksimal 90 saat bercakap tentang tema ini, Kerajaan Melayu Islam, pandangan yang didapati paling bernas, wajar, akan diberikan hadiah ini, iaitu senaskah ensiklopedia adab. Tengok tu, adab juga kita bicarakan. Terima kasih kepada Telaga Biru menaja naskah ini, ensiklopedia adab, kepada mereka yang menghantar sisipan video maksimal 90 saat ke tvdialektika@gmail.com, tvdialektika@gmail.com, itu emailnya. Terima kasih kepada kesemua panelis pada malam ni, Saudara Nizam, Prof. Madia Dr. Khalif, Prof. Ridwan dan juga Ustaz Fawaz. Mudah-mudahan tuan-tuan, terima kasih banyak. Tuan-tuan berempat juga boleh mencadangkan tema-tema susulan, kerana kita tidak menganggap bahawa perbincangan pada malam ini selesai. Ada saja nanti sisi pandang dan juga sorotan-sorotan yang boleh dipertajamkan dan diperpanjangkan untuk masa depan. Masa yang tuan-tuan berikan sangat berharga. Saya kira ini adalah merupakan polemik yang sangat baik dan sihat. Mudah-mudahan kita akan dapat memperpanjangkan lagi untuk manfaat masa seluruhnya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada semua penonton Dialektika pada malam ini, epilog, dan akan menyusun insya-Allah pada Jumaat nanti prolog. Okey. Assalamualaikum dan salam hibah. Jumpa lagi.